Culip. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun. Bangun nak, ayo salat subuh dulu. Ayo buruan. Aku haus sekali. Aku lapar sekali. Rasakan, itu adalah balasan untuk orang yang suka mengabaikan sholat. Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Siapapun kalian, tolong berikan aku semua makanan dan minuman yang ada. Aku lapar sekali. Aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Benarkah? Semoga tidak ada lagi azab kubur yang lainnya. Kamu salah, ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya? Ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. Apakah artinya azab kubur baru akan segera dimulai? Betul. Tidak. Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Tolong. Ayo culap, datangkan siksaan berikutnya. Siap. Tidak. Ampun, panas. Panas sekali. Tolong. Bagaimana? Hah? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki sholatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Culap, berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan menggigitku di sini. Tolong, keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.